Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Haji Agus Salim rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita memasuki hari yang ke-12. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk kita selalu semangat dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, dan mudah-mudahan ini semua dinilai oleh Allah, diterima di sisinya sebagai amal ibadah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada hari ini kita melanjutkan materi kita pada episode yang lalu, yang mana tema besarnya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita tahu sudah sering disampaikan di banyak tempat, dan memang sejalan dengan apa yang disampaikan, difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, bahwa di bulan Ramadan inilah, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan, yang mana ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, terkait dengan kewajiban puasa, lalu dijelaskan ayyamun ma'dudat, yaitu hari-hari yang sudah dihitung bilangannya. Kapan itu syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang mana di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Sekilas secara sejarah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang berbicara mengenai ulumul Qur'an, turunnya Al-Qur'an ini ada beberapa fase atau beberapa tahap. Jadi yang harus kita pahami, turun ini adalah sebuah bahasa yang jangan kita pahami turun seperti turunnya kita. Kita ini kan kalau turun dari sini, turun ke situ, maka di sini kita sudah tidak ada karena sudah berpindah tempat. Makanya para ulama mengartikan proses nuzulul Quran itu adalah proses yang namanya i'lam. Sehingga Al-Quran itu ada beberapa fase turunnya. Yang pertama yaitu dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya. Ya. Jadi ke Sama'id Dunya ini Al-Quran masih berupa yang namanya kalam nafsi. Nah ini sekali lagi jangan difahami turunnya ini lalu yang di Lauh Mahfud sudah tidak ada. Yang di Lauh Mahfud ini adalah kalam nafsi, yang itu adalah bila sautin wala harfin. Nah, singkat cerita, dari Sama'id Dunya oleh Allah diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Inilah kemudian Al-Qur'an menjadi kalam lafzi. Nah, tujuan diturunkannya Al-Qur'an itu karena memang yang pertama ini Rahman dan Rahimnya Allah. Allah itu punya sifat kasih sayang yang luar biasa. Karena kasih sayang kepada hamba yang namanya manusia, maka diberi buku petunjuk. Kan begitu? Biar manusia itu tidak mengalami kerusakan. Karena Allah itu paling tahu tentang apa yang Dia ciptakan. Sama kalau kita ini, kita ambil analogi yang sederhana saja. Kalau kita membeli barang-barang elektronik, contohnya kalau sekarang mungkin terkait dengan gadget atau HP, itu akan disertai buku petunjuk oleh produsennya. Nah, di buku petunjuk itu sudah ada. Ini kalau pelanggaran, umpama terkena percikan air, maka kerusakannya ringan, sekian. Tapi kalau dicelupkan ke air, apalagi sampai dicuci, maka mengalami kerusakan parah. Sama dengan manusia. Ketika produk manusia ini di-launching, maka kemudian ada buku petunjuk. Ini karena kasih sayang Allah yang luar biasa. Maka kita ini sebagai bentuk kesyukuran kita, maka ini betul kita ambil sebagai pedoman.
Ini ada secara implisit, itu tersirat di dalam firman Allah dalam surah Ar-Rahman. Allah menyatakan Ar-Rahman, maka disusul dengan ayat yang kedua apa? Alam Al-Quran. Jadi Quran itu luar biasa, ini patut kita syukuri. Lalu tujuan Al-Quran apa? Hudan linnas, kalau dalam ayat ini yang saya baca tadi di surah Al-Baqarah ayat 184. Hudan linnas. Nah ini akan ada korelasi, korelasinya begini. Pada episode yang lalu kita sampaikan bahwa Al-Quran ketika dinyatakan sebagai hudan linnas, maka ini masih petunjuk secara umum. Tinggal nanti responnya, inilah nanti ada respon yang namanya ummatud dakwah yang disapa oleh Al-Quran itu. Nah, siapa yang bisa menggunakan petunjuk ini, Al-Quran ini hudan linnas, tidak lain adalah hudan lil muttaqin. Di surah Al-Baqarah ayat 1 ayat 2 alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Maka yang bisa mendownload petunjuk Al-Qur'an itu tidak semua manusia, tapi adalah manusia yang betul-betul mau mengupgrade dirinya sehingga dia masuk kategori muttaqin. Nanti tinggal muttaqin itu ada levelnya. Kan ngoten. Lah gimana caranya untuk menjadi muttaqin? Lah salah satu medianya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita puasa ini diasah. Jadi begini, perintah puasa yang ditujukan kepada kita orang-orang beriman itu yang pertama hikmahnya ini adalah untuk menghormati, karena di bulan Ramadan itu diturunkan kitab suci yang agung yang luar biasa yaitu Al-Qur'an. Maka kita hormati dengan cara kita puasa. Karena enggak ada, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kitab yang semulia Al-Qur'an itu yang diturunkan sebelumnya oleh Allah. Karena Al-Qur'an ini musaddiqan lima baina yadayhi, yaitu meluruskan yang dulu ajaran-ajaran Allah itu ditahrif atau dibengkokkan oleh pengikut-pengikut agama sebelum ini, lalu Al-Quran ini mengoreksi. Maka dijamin, karena ini mengoreksi sampai akhir zaman, Allah jamin dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Nah, Al-Quran itu sangat mulia. Kalau tidak percaya, indikatornya yang pertama, sesuatu yang mulia itu akan diperlakukan sedemikian rupa, termasuk ada pengawalan yang luar biasa. Kita semua hafal surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisyah. Tanazzalul malaikatu warruh. Al-Qur'an turun dikawal malaikat. Banyak sekali malaikat. Warruh, arruh itu adalah Jibril. Karena dalam surah Asy-Syu'ara Allah mengatakan nazala bihir ruhul amin. Jadi yang membawa Al-Qur'an itu adalah Jibril. Maka semua ulama sepakat bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah al-munazzal biwasitati Jibril. Yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, sesuatu yang mulia itu dikawal, Pak. Ya, kita tahu, mohon maaf kalau kita analogi sederhana saja. Ada pejabat setingkat presiden dengan menteri, itu pengawalannya dan pengamanannya jauh lebih banyak kalau levelnya lebih tinggi. Kalau presiden yang datang itu mulai pas pampresnya, lalu kemudian di bawah-bawahnya itu berapa satuan setingkat kompi, SSK berapa, itu yang diterjunkan, itu sebelum hari sudah disterilisasi dan seterusnya. Jadi kalau presiden yang datang, menteri yang terkait dengan itu akan mendampingi, gubernur ikut. Tapi kalau gubernur, maka level yang atasnya tidak ikut. Kalau gubernur berarti bawahnya. Sehingga jumlahnya yang mengawal lebih sedikit dibanding yang lebih tinggi tadi. Quran ini luar biasa. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Lalu yang kedua, indikatornya bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang betul-betul mulia. Sesuatu yang mulia itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu ngukurnya itu dari sesuatu yang terkecil. Saya ambil contoh dulu. Ada tumpukan pasir, ada pasir dengan emas. Kalau kita berangkat ke toko bangunan, kita butuh pasir untuk satu cawuk begini, satu ambil begini. Lalu tanya kepada pedagangnya, Pak, berapa ini? Ambil berapa? Ini cuma butuh dikit buat nguruk apa satu cawuk.
itu kadang nggak bisa menghargai. Kenapa? Karena pasir itu baru muncul harganya itu kalau belinya mungkin satu liter atau setengah, itu sudah muncul. Tapi kalau sudah cabut, udah bawa aja cuma segitu. Tapi kalau emas, mboten saged. Emas itu dihitung mulai dari 0,0 sekian. Makanya gram-graman, bahwa bahkan lebih sedikit saja, itu ada hitungannya. Al-Quran itu seperti itu. Makanya Rasulullah bersabda, menyatakan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf, Rasulullah menyatakan pahala baca Quran itu bukan langsung paket gelondongan gitu, mboten, tapi harfan min kitabillah, satu huruf saja itu mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10. Kata Rasulullah menegaskan, saya tidak mengatakan kalau ada orang yang baca alif lam mim itu dihitung satu. Enggak, alif lam itu tiga. Alif itu satu, lam satu, mim satu. Kali tiga. Kali sepuluh, sepuluh kali tiga, berarti 30. Itu baru alif lam mim. Makanya ini Al-Quran kitab suci yang mulia. Jangan sampai selama kita hidup menjadi orang beriman, menjadi orang muslim, ini menyanyiakan kitab suci yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini. Oke, kita kembali ke Ramadan tadi. Jadi ini untuk menghormati Al-Quran, maka kita puasa. Lalu yang kedua, hikmahnya, untuk bisa mendownload petunjuk di dalam Al-Quran, maka ini menjadi pribadi yang muttaqin, itu adalah pembersihan jiwa. Untuk menjadi pribadi yang muttaqin, seseorang yang jiwanya kotor, yang masih jauh, ini mendownload petunjuk dari Al-Quran, itu dapatnya cuma sedikit. Maka harus ada proses untuk tazkiyatun nafas. Makanya tugas Rasulullah termasuk tugas para ulama itu adalah huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada proses wa yuzakkihim, yaitu tazkiyatun nafas. Jadi orang itu kan punya banyak dimensi, manusia itu punya banyak dimensi dalam diri kita. Karena manusia itu sudah diberi jalan oleh Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu jelas, petunjuk itu jelas. Tinggal nanti, termasuk di ayat yang lain, wahadainahun najdain, falaqtahamal aqabah. Ada nggak yang mau menempuh jalan yang terjal, yang berat? Karena memang sesuatu itu harus diusahakan. Fa'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi untuk mendownload ini, mendownload petunjuk Al-Quran, maka salah satunya ini dengan melalui kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya nanti ada rinciannya, puasa yang bagaimana, puasa yang benar dan seterusnya. Karena puasa itu kalau dihayati ya sesungguhnya tidak hanya sekedar tidak makan tidak minum, tapi jauh lebih dari itu, yaitu bagaimana kita mampu memetik makna dari puasa, yang puasa itu maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan. Sesuatu yang halal itu kalau sudah waktunya puasa maka menjadi haram bagi kita. Kalau itu dilakukan ya berdosa, kan begitu. Ini menjadi ujian keimanan, karena puasa ini ujian kesabaran, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan. Bagaimana kualitas puasa seseorang hanya Allah yang tahu. Makanya dalam hadis qudsi Allah menegaskan, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberi balasan ganjaran terhadap puasa yang dilakukan oleh seseorang itu, tergantung tingkat puasa masing-masing. Termasuk bagaimana kita ini melatih diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk, tidak ngomong sesuatu yang tidak baik, kan begitu. Karena dalam hadis Rasulullah juga menegaskan, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Kalau ada orang, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang azur, yang buruk, perbuatan buruk itu macam-macam rinciannya, maka Allah tidak butuh terhadap orang yang model begini. Ya tidak makan, tidak minum sampai maghrib, ya secara hitungan fikih sudah menunaikan kewajiban. Tapi puasanya ini, inilah nanti dalam rincian studi tasawuf itu ada rincian, ini orang begini tidak mendapatkan apa-apa ya kecuali hanya lapar dan dahaga, sebagaimana hadis Rasulullah itu, banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan kecuali illal ju wal atash, na'udzubillah.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nah sekarang bagaimana agar kita ini mampu untuk mendownload petunjuk Al-Qur'an? Maka tidak ada cara lain kecuali berinteraksi secara aktif dengan Al-Qur'an. Kita masih punya dua pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Jadi interaksi secara aktif. Bagaimana caranya? Yang pertama, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Fatir ayat 140, dalam surah Fatir Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa tilawah terhadap kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wa aqamus shalah dan senantiasa mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, baik dalam keadaan sembunyi, tidak ada orang tahu, ataupun dalam keadaan banyak orang yang tahu, alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap sebuah perniagaan yang tidak pernah rugi. Perniagaan yang tidak pernah rugi itu adalah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yatluna, nah ini yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Apa itu yatluna kitab Allah? Apa bedanya dengan yaqra'un? Selama ini kita mengenal bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah qira'a yaqra'u, qira'atul Qur'an, tapi ada yang mengatakan tilawatul Qur'an. Apa perbedaan antara qira'ah dan tilawah? Maka insyaallah akan kita kupas pada episode yang akan datang. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita semakin hari menjadi pribadi muttaqin yang semakin hari semakin baik, dan kelak kita kembali kepada Allah benar-benar dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.